Halo lah guys, balik lagi dari channel. Kali ini kita akan mencoba di seri Indonesian League. Jadi kita akan melawan trainer atas nama Kevin di week 4 di VGC 2017. Oke, aku di sini lupa nggak bawa siapa yang tak bawa ya? Kok ada fake out nggak ada? Deuterium. Kalau Dark Believer paling aman sih. Tapu Koko sama Kartana. Oke. Aku sebenarnya nggak pengen bawa tim ini, cuma salah pilih tadi. Ya udahlah ya, kalau kalah ya sudah. Oke guys, kita menunggu lawan. Oke, kita ulangi lagi. Kita bawa Goldak Belieber mau nggak mau. Temennya sih terus lagi. Kartana, Tabu Koko. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa ya guys ya. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Aku Goldak Belieber sebagai lead. As always Garchomp, Tapu Koko. Ada yang bisa resist kan? Langsung oke, okay, nice. Kita dapat satu ya, kita dapat Koko di sini. Garchomp ya. Kita di sini protect coba dan oh enggak sih. Kita protect dan aduh ada freeze dry ya. Kita coba tailwind dulu. Aurora Veil maybe. Oke, ternyata sesuai dugaan. Kita pakai Kartana dulu. Kita Ice Beam dan kita Smart Strike. Ya, kita Ice Beam dan kita akan protect dulu saja. Oh, enggak. Kita main super offensive aja di sini. Goldaknya sudah ini ya. Mau nggak mau sih, nice, supaya sosnya tetap jalan. Kabigon, Kabigon ya,
Gimana bisa diatasin sih? Enggak. Ses pasti curse. Kita pakai scald dulu aja ya. Oke, nice. Kita di sini Nature Madness dan juga Sacred Sword saja. Oh, berry ternyata. Ya sudah, kita pakai Thunderbolt dan juga Sacred Sword saja. Oke, alhamdulillah kita menemukan game pertama. Sekarang kita ke game kedua. Oke, kita masuk ke game kedua. Kita lead-nya tetap Kartana, Sim Solid Choice di sini, dan kita bawa tabung. Kita tetap. Kita tetap. Ah, enggak. Ya, kita tetap. Arkanin kak? Enggak, Kartana the best. Kartana basic. Tapi kok sih? Kita scouting dulu aja ya. Kita scout. Aduh, enggak bisa. Ini goldaku paling cepet. Hydro Vortex dan kita protect aja di sini. Oke, nice, gitu damage-nya. Berarti kita bisa main masukin. Hah. Kartana masuk Goldak harus disimpan terakhir sih. Tadi aku ngapain? Ini protect dan kita ganti ke Tapu Kuku saja. Nice. Masukin dua liper. Dan kita coba Dazzling Gleam aja. Gak apa-apa pelipernya mati, gak apa-apa. Berarti next turn aku bisa. Oh, enggak. Pelipper tetap dan kita Thunderbolt ke ini. Ke enggak bener-bener. Kita ganti ke pelipper dan kita ada Dazzling Gleam. Nice. Yeah.
Seenggaknya sasnya habis. Nice. Kita bisa kartana di sini. Lawan belum ada yang mati ya. Gak apa-apa sih. Rough skinnya sih. Terakhir di Golduck. Duh, Pokemonnya baru mati satu. Waduh, udah tabu koko ya. Sial, aku yang kalah kayaknya ini. Hah. Mau nggak mau harus nyerang Kartana dulu sih. Udah freeze dry. Let's see. GG. Oh, ada ini. Ada. Oke, ini nggak bisa dimenangin sih. Oke, sekarang masuk game 3. Lah. Oke, kita lead-nya. Tetap seperti biasa. Enggak. Tadi dia lead pakai apa ya? Tapu koko sama itu. Tapu koko sama. Garchomp. Tapu koko Garchomp. Berarti aku bisa pakai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak mungkin earthquake. Dia enggak mungkin earthquake. Gak mungkin quick. Oh, ada Arcanine ya. Oke, kita tahu ada Arcanine. Kita bisa masuk ke sini dan leaf blade saja. Oh, life orb. Tapi kukunya life orb. Aduh, rough skin. Well charged, seriously? Oh, enggak.
Gak mungkin earthquake sih. Kita protect dulu saja. Thunderbolt aja ke sini dan kita protect. Thunderbolt ke sini dan kita akan coba ganti Golduck. Thunderbolt ke sini dan kita ganti Pelipper. Thunderbolt ke sini dan kita ganti enggak protect. Oh, protect juga dia. Earthquake. Okay, nice. Aku bisa switch in ke Golduck gratis. Enggak. Kita bisa hajar dia dan langsung scald saja. Kemungkinan Nantel sih bawa sih. Nice. Gak apa-apa. Dan berarti bawahnya ada Garchomp ya. Kemungkinan proteksi. Hah? Mau-mau. Protek mau nggak mau. Harus mau nyerang, mau nggak mau nyerang sini. Sial. Aduh, pintar. Nggak. Pintar. Aduh, sial. Oke. Kalah guys. Oke, jadi itu battlenya di seri week 4. Thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, and see you next video. Bye bye.